Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfilita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Menteri Perdagangan yakni Muhammad Lutfi sebelumnya sempat menjanjikan bahwa pihaknya akan mengungkapkan nama-nama mafia yang telah menimbun minyak goreng. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan yakni Sufmi Dasko Ahmad menilai bahwa pengungkapan nama mafia minyak goreng tersebut tidak diperlukan. Namun lebih baik langsung saja ditangkap oleh aparat hukum. Seperti yang diketahui, harga minyak goreng sempat melonjak naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 18 Maret 2022, harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerek 1 secara nasional mencapai Rp22.100 per liter. Harga tertinggi berada di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mencapai Rp57.500 per liter. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfilita Marcelina, mohon pamit undur diri.